Nampak keseruan laga uji coba Persib Junior melawan Al Rayyan FC yang merupakan salah satu klub kompetisi internal Surabaya. Meski di awal permainan Persib terlihat keteteran dan kecolongan gol lebih dahulu, namun pelan-pelan skuad Persib U17 ini mulai bangkit dan mendominasi permainan. Meski lawan tergolong usia di atas mereka, namun pemain Persib Junior tidak canggung, bahkan dapat bermain lepas dan mendominasi permainan hingga babak kedua berakhir. Bahkan kemenangan pun diraih dengan skor yang cukup mencolok, yakni skor akhir untuk Persib 7-1. Hal ini pun diapresiasi oleh manajer Persib Junior Sutikno yang memang dengan sengaja mencari lawan uji tanding yang lebih senior dari skuadnya. Karena selain untuk meningkatkan kualitas permainan, juga sebagai latihan mental bagi para pemain Persib. Dimusuhkan sama ditandingkan sama Al Rayyan. Memang dalam program eksibisi ya pembinaan anak-anak memang ada tahapan-tahapan. Jadi mulai kita uji coba dengan yang mulai yang ringan, terus naik. Nah, sekarang memang sudah saatnya untuk menghadapi tim yang sudah lumayan bagus. Al Rayyan apalagi sudah dia pimpinan klasemen di kompetisi bernama Surabaya. Berarti ini memang salah satu tahapan uji coba. Iya. Dari Stadion JSG, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.